Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya pagi ini alhamdulillah saya telah berada di pasar awam Taman Universiti dalam program Sehari Bersama YB Adun Nusa Jaya. Dan pagi ini saya bersama dengan Usahawan Nur yang turut serta dalam program karnival mereka. Dan saya di pagi ini ambil kesempatan ucapkan terima kasih dan syabas pada pihak-pihak yang menjalankan program pagi ini bersama saya. Dan saya adalah dalam program ini siri lautan saya sendiri, iaitu Sehari Bersama Wakil Rakyat yang saya adakan dalam sebulan dua kali, yang mana saya dapat bertemu dengan rakyat, sekurang-kurang dapat bermesra dan bertemu dan menanyakan hal khabar dan aduan-aduan. Ini sempena saya memperhatikan yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu supaya kita semua pemimpin, tak pemimpin barisan nasional, untuk bermesra dengan rakyat. Dan saya telah bermula 2 bulan lepas, dan tujuan dia antara lain untuk mendekati dengan rakyat, memaklumkan dasar-dasar kerajaan. Selain itu, mendengar pandangan dan perhatian daripada rakyat untuk kita membangunkan negara kita ini, khusus di Gelang Patah. Dan ini adalah peluang bersama. Satu, peluang saya bertemu rakyat. Yang kedua, rakyat juga dapat bertemu pemimpin mereka, yang mana dasar aduan yang besar-besar insyaAllah saya akan maklumkan kepada pimpin atasan, kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, atau juga kepada peringkat atasan lagi. Dan saya bersyukur selama program yang diadakan dapat sambutan yang baik daripada rakyat setempat. Dan di masa akan datang, memang tumpuan saya adalah di mana rakyat kita berada, terutama di pasar-pasar awam, di pasar-pasar malam, mungkin di pasar peladang dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, program lain memang saya sentiasa mengadakan, iaitu melawat rumah-rumah orang miskin, melawat aduan-aduan melalui yang saya terima melalui Facebook saya, Adun Nusa Jaya, melalui SMS, melalui telefon, melalui aduan di pejabat saya. Memang sentiasa saya dan rakan-rakan saya dan juga ketua-ketua cawangan dan pemimpin masyarakat setempat, kami sentiasa berganding bahu, bekerjasama untuk rakyat Gelang Patah. Dan saya berharap, sebab apa, di Adun Nusa Jaya ini memang masa depan dia cukup mencabar, iaitu dari segi peningkatan kos hidup. Dan kita yang mana diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bahawa kita rakyat negeri Johor, salah satu dia punya targetnya untuk kesejahteraan hidup rakyat negeri Johor. Oleh demikian, sebab tu amat diutamakan perumahan-perumahan yang mampu milik, perumahan kos rendah, perumahan kos sederhana dibanyakkan dibuat, terutamanya untuk penduduk negeri Johor, khususnya Nusa Jaya. Dan juga dipahamkan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga menggalakkan menambahkan pendapatan, iaitu peniaga, untuk peniaga-peniaga, usahawan-usahawan negeri Johor. Dan saya membuat peluang ini sebab tu saya ingin mendekati dengan seluruh masyarakat, baik usahawan ke peniaga dan orang kampung sebenarnya, yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Daripada perumahan, di segi perniagaan, dari segi infrastruktur dan sebagainya, dari segi aspek sosial, keselamatan dan sebagainya. Jadi saya berharap program yang saya ada ini dapat diteruskan dan mendapat sambutan rakyat. Dan kita ingin memaklumkan, jadi mana pihak-pihak agensi kerajaan yang boleh membantu, diharap yang mana boleh menyebarkan maklumat, yang boleh bekerjasama dalam dalam program ini. Sebagai contoh, pagi ini pihak polis tempatan pun hadir, yang sebelum ni pihak Majlis Johor Tengah pun hadir, dan juga mendapat sokongan daripada komponen-komponen parti, dan tentu pada pihak UMNO, MCA, MIC dan gerakan akan turut hadir dalam siri lawatan inilah. Dan saya berharap dengan jentera dan rakan-rakan yang ada bersama saya, kita dapat melaksanakan tanggungjawab kami lah pada rakyat Johor, terutama Gelang Patah, dengan baik dan berjaya di masa akan datang. Terima kasih.